Sekarang obat roh ada di tangannya, Feng Hao mulai memikirkan tentang latihannya. Dia harus pergi ke Mountain Range of Magical Beast, dan dia harus tinggal di sana untuk waktu yang lama. Namun, apa yang dikatakan Feng Chen masuk akal, terutama di pegunungan binatang ajaib. Ada banyak orang yang membunuh demi uang. Namun, ketika datang ke alkemis, tidak peduli orang macam apa mereka, bahkan jika mereka jahat di luar penebusan, mereka masih akan memperlakukan mereka dengan hormat. Kalau begitu ayo pergi ke kota Chiang dulu. Setelah mengambil keputusan, Feng Hao duduk bersila. Setelah istirahat malam, dia membuka matanya saat langit cerah. Ini adalah kebiasaan lama. Pada saat ini, Feng Hao secara alami akan bangun. Dia turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Suara gemuruh memasuki telinganya. Ini adalah suara generasi muda dari pelatihan Feng Clan di pagi hari. Setelah insiden terakhir, Klan Feng juga mengalami kerugian besar. Mereka kehilangan lebih dari setengah murid elit mereka. Ini membangkitkan semangat di hati generasi muda, dan mereka berlatih lebih keras lagi. Selain itu, beberapa junior berbakat dipilih untuk langsung mempelajari manual gerakan harimau sebagai bibit elit klan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa klan Feng tidak ingin semua orang mempelajarinya, melainkan daya tahan dan kemampuan pemahaman individu. Rasa sakit berlatih bab gerakan harimau bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh sembarang orang. Pada saat ini, generasi yang lebih muda akhirnya mengerti persis seberapa banyak rasa sakit yang dialami Feng Hao hari itu. Fiuh. Menghembuskan seteguk udara kotor, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan merasa sedikit emosional. Jika dia tidak memilih jalan wuni, mungkin dia akan tetap sama dengan para junior itu di masa depan. Jika dia tidak bisa menjadi seorang seniman bela diri, dia akan selamanya menjadi biasa-biasa saja dan menjalani hidupnya dalam ketidakjelasan. Sekarang dia memikirkannya, pikirannya saat itu sangat menggelikan. Di dunia yang kejam ini, tanpa kekuatan, tidak ada apa-apa, bahkan tidak ada martabat. Apa gunanya hidup seperti itu? Aku pasti akan berdiri di puncak dunia ini. Melihat matahari yang perlahan terbit di langit, tatapan pemuda tampan itu menjadi sangat tegas. Rasa kepahlawanan meledak dari tubuhnya, menyapu debu di sekitarnya. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, memperlihatkan sifat liarnya. Pada saat ini, dia benar-benar memahami pentingnya kekuatan. Hanya dengan kekuatan dia bisa bertahan. Hanya dengan kekuatan dia bisa memiliki martabat sebagai manusia. Di jalan yang panjang dan sepi, sesosok perlahan mendekat dari jauh. Itu adalah Feng Hao yang sedang terburu-buru. Jarak antara kota Yulan dan kota Chiang puluhan ribu kilometer. Itu bukan sesuatu yang bisa dilalui dalam waktu singkat. Sekarang, dia sudah meninggalkan kota Yulan selama lima hari. Dalam perjalanan, dia akan secara acak menemukan gua atau istirahat di tanah. Sudah malam ketika Feng Hao akhirnya melihat siluet sebuah kota kecil. Dia segera mempercepat langkahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kota dalam lima hari terakhir. Kota kecil ini disebut Kota Sapi Hitam. Begitu Feng Hao masuk, dia terpana oleh hiruk-pikuk tempat itu. Meskipun ini adalah kota kecil, arus orang di sini tidak kalah dengan kota Yulan. Sekilas saja, Feng Hao memperkirakan ada puluhan karavan pedagang yang berbaris di jalanan. Mengapa begitu banyak karavan pedagang berkumpul di sini? Feng Hao mengerutkan alisnya dan berjalan ke pintu masuk sebuah penginapan. Tidak lama kemudian, dia keluar lagi. Itu penuh. Dia pergi ke lima atau enam penginapan berturut-turut, tetapi semuanya memiliki jawaban yang sama. Apakah aku harus pergi ke tempat terbuka lagi? Feng Hao tidak bisa menahan tawa pahit. Dia mengerutkan hidungnya dan menghirup bau aneh ke dalam tubuhnya. Karena dia terburu-buru, Feng Hao tidak mengendur dalam latihannya. Dia berkeringat, tentu saja. Setelah lima hari, bahkan dia tidak tahan dengan bau aneh di tubuhnya. Apa yang terjadi di sini? Melihat karavan pedagang yang diparkir di sekitar penginapan, Feng Hao bingung. Fenomena ini terlalu aneh. Dia tidak mengerti mengapa begitu banyak karavan pedagang akan berhenti di sini. Menilai dari situasi saat ini, orang-orang ini sepertinya sudah terbiasa. Mungkinkah? Memikirkan kemungkinan, Feng Hao berhenti di jalurnya. Dia mengamati sekelilingnya dan melihat lembah terpencil di luar kota. Saya tidak berpikir saya sudah mencapai hundred theft territory. Wilayah seratus bajak laut, ini sangat terkenal di wilayah kota Chiang. Itu juga satu-satunya cara untuk mencapai kota Chiang dari selusin kota di wilayah Tenggara. Di antaranya, ada jarak beberapa ribu mil. Jika seseorang berjalan perlahan atau menunggang kuda, dibutuhkan setidaknya lima hingga enam hari untuk menempuh jarak yang begitu jauh. Alasan mengapa kawasan seratus bajak laut terkenal karena memiliki banyak bandit: ada desas-desus bahwa ada lebih dari seratus kelompok bandit di dalam kawasan seratus bajak laut yang jaraknya beberapa ribu mil. Selama penjaga karavan pedagang manapun yang mereka temui tidak cukup kuat atau tidak menawarkan cukup, maka karavan pedagang mungkin akan dirampok bersih oleh kelompok bandit ini dan menemui akhir yang menyedihkan pada akhirnya. Tentu saja para bandit ini tidak akan membunuh angsa yang bertelur emas. Oleh karena itu, mereka biasanya paling banyak merampok orang lain. Mereka tidak akan membunuh tanpa pandang bulu. Sepertinya aku benar-benar perlu istirahat selama sehari. Feng Hao menghela nafas pelan. Dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa melewati Hundred Theft Territory sendirian. Jika dia ingin melewatinya dengan aman, dia harus membentuk tim atau mengikuti karavan pedagang. Tentu saja, yang terakhir jauh lebih aman. Lagi pula, sebagai karavan pedagang, mereka harus berurusan dengan gerombolan bandit ini sepanjang tahun. Dengan pemikiran itu, dia berjalan menuju asosiasi mercenari. Ini jelas menjadi pusat perhatian di Black Ox Town. Feng Hao harus mengeluarkan sedikit usaha untuk masuk. Di dalam, ada semua jenis tentara bayaran dengan berbagai tingkat kekuatan. Sekilas saja, Feng Hao melihat beberapa tentara bayaran Martial Master, serta beberapa lusin tentara bayaran Martial Master. Para pemimpin dari beberapa karavan pedagang juga mendiskusikan harganya dengan mereka. Setelah melihat-lihat, Feng Hao tidak dapat menemukan siapapun yang ingin membentuk tim. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Dia hanya seorang seniman bela diri, jadi tidak mungkin dia disewa oleh karavan pedagang. Dengan pemikiran itu, dia berjalan keluar untuk memikirkan cara lain. Setiap orang. Suara keras dan jelas terdengar. Feng Hao melihat ke arah suara itu dan melihat tentara bayaran berjanggut hitam Martial Master berjalan masuk. Kelompok mercenari angin kuning saya baru saja menerima misi. Karena pihak lain adalah tiga karavan pedagang, kami datang ke sini untuk merekrut 100 anggota sementara dengan pertimbangan kurangnya tenaga kerja. Saudara yang tertarik dapat mendaftar. Setelah misi selesai-selesai, kalian masing-masing akan menerima hadiah seribu koin emas. Begitu dia selesai berbicara, keributan terjadi. Seribu koin emas bukanlah jumlah yang kecil untuk tentara bayaran ini. Selain itu, Kapten Grup Mercenari Angin Kuning adalah seorang ahli martial master faktor keamanannya juga sangat tinggi. Jika mereka mengikuti kapten, mereka hanya perlu berjalan-jalan dan mereka akan dapat menerima sejumlah uang ini. Pada saat itu, banyak orang tergerak. 52. Pemilihan tentara bayaran angin kuning ditempatkan di jalan untuk membuktikan kekuatan mereka. Selama mereka adalah seniman bela diri, mereka akan direkrut. Terus terang, tentara bayaran angin kuning hanya ingin mencari beberapa orang sementara untuk mendukung mereka. Semakin banyak orang di sana, semakin sedikit bandit yang berani bertindak gegabah. Setelah tentara bayaran menjalani pelatihan mereka, mereka dengan senang hati berdiri di belakang Blackbeard dan yang lainnya. Feng Hao juga mengikuti kerumunan dan berjalan keluar. Ini adalah kesempatan bagi Feng Hao. Dia tidak peduli dengan uang. Yang paling penting adalah melewati wilayah seratus bajak laut dengan aman. Swoosh! Sesosok terbang mundur dan jatuh lebih dari 10 meter. Darah menetes di sudut mulutnya. Seorang seniman bela diri pemula berani datang. Apakah Anda tidak takut tidak dapat mengikuti grup? Haha! Orang yang berbicara adalah anggota seleksi dari Yellow Wind Mercenaries. Melihat semakin banyak orang yang mendaftar, persyaratan kekuatan calon secara alami lebih tinggi. Orang yang jatuh ke tanah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia dipelototi oleh anggota seleksi. Ketakutan memenuhi hatinya, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia meninggalkan kerumunan dan berjalan terhuyung-huyung. Siapa lagi yang mau mendaftar? Ada perbedaan dalam kekuatan seniman bela diri, tetapi yang paling penting adalah seni rahasia dan teknik bela diri mereka. Pria dari Yellow Wind Mercenaris jelas merupakan seniman bela diri tingkat tinggi. Menilai dari cara dia menyerang, teknik bela dirinya juga tidak lemah. Setelah melihat sekeliling, Feng Hao melangkah keluar. Biarkan aku mencoba. Dia baru berusia 12 tahun dan sifat kekanak-kanakan di wajahnya belum sepenuhnya hilang. Dia tidak terlihat seperti orang yang kuat dan sehat. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan tentara bayaran yang tinggi dan kekar ini, Feng Hao tampak sangat terpelajar dan lemah. Anda, Pria itu sedikit terkejut. Kemudian dia tertawa keras, "Haha, Nak, apa menurutmu kita sedang bermain rumah-rumahan? Hehe, haha!" Tentara bayaran di samping semuanya tertawa dan memandangnya dengan ejekan, "Nak, jangan ikut bersenang-senang, pulanglah dan minum susumu." "Haha," ha. pria itu tertawa keras lagi, "heh, sudut mulut Feng Hao meringkuk dan matanya sedikit menyipit. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa melakukannya tanpa mencoba?" Oh. Jadi kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri, boneka kecil, haha. Pria itu mengira dia bercanda, tetapi ketika dia melihat ekspresi Feng Hao tidak berubah, dia segera berkata, bagaimana dengan ini, jika kamu dapat menerima tiga gerakan dariku, aku akan membiarkanmu lewat. Bagaimana? Sebagai seorang seniman bela diri tingkat lanjut yang memiliki teknik bela diri tingkat kuning, bukanlah hal yang mulia baginya untuk berurusan dengan seorang pemuda yang lemah. Oleh karena itu, ia mengusulkan perjanjian tiga langkah. Jadi bagaimana jika sepuluh gerakan? Feng Hao mengangkat alisnya untuk memprovokasi. Heh. Senyum pria itu menghilang dan dia menatap Feng Hao. Meski pemuda di depannya masih muda, dia tidak panik saat menghadapi ahli bela diri tingkat tinggi seperti dirinya. Sebaliknya, dia tampak percaya diri. Kalau begitu biarkan aku mencobanya. Mata pria itu melotot. Dia mengangkat tinjunya dan mencondongkan tubuhnya ke depan. Martial Origin melonjak di sekitar tinjunya, menembus udara dan mengeluarkan suara lembut saat menabrak dada Feng Hao. Feng Hao tidak bergerak bahkan ketika Tinju hendak memukulnya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah dia takut konyol. Para penonton menggelengkan kepala. Ketika Tinju hendak memukulnya, Feng Hao mengangkat Tinjunya dengan tidak tergesa-gesa. Swash. Begitu dia bergerak, dia secepat kilat. Kekuatan 20 tides meledak dalam sekejap. Bang. Kedua tinju itu bertabrakan satu sama lain, dan embusan angin kencang keluar, menyebabkan debu di tanah beterbangan. Buk, buk, buk. Sesosok terhuyung ke belakang, butuh lebih dari 10 langkah untuk menstabilkan dirinya. Ternyata itu adalah ahli bela diri tingkat lanjut dari Yellow Wind Mercenary Group. Saat dia berdiri di sana, wajahnya dengan cepat menjadi merah dan kemudian putih. Uh. Hasil seperti itu membuat bola mata semua orang jatuh ke tanah saat mereka memandang Feng Hao dengan tak percaya. Pria muda seperti itu benar-benar telah memaksa tentara bayaran ahli bela diri yang berpengalaman untuk mundur. Ini adalah bukti yang cukup bahwa kekuatannya luar biasa. Oh. Pemimpin berjanggut hitam dari Yellow Wind Mercenary Group, Huang Mang, menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri. Matanya langsung menyala, jelas dia juga terkejut dengan kekuatan Feng Hao. "Anak muda, kamu telah lulus." Huang Mang berjalan dengan langkah besar, nadanya sangat lembut. "Terima kasih, pemimpin." Feng Hao menangkupkan tinjunya dan berjalan menuju sekelompok orang yang telah lewat. "Anak ini tidak sederhana." Melihat punggung Feng Hao, hati Huang Mang tergerak. Di usia yang begitu muda, ia mampu memiliki tingkat kultivasi yang begitu tinggi. Apalagi, ia bahkan mampu tetap tenang dalam menghadapi bahaya. Temperamen seperti itu sangat langka di dunia ini. Dengan sejumlah besar uang, secara alami akan ada motivasi. Tak lama kemudian, rekrutmen sudah penuh. Sekelompok lebih dari 100 orang mengikuti Huang Mang ke sebuah penginapan dan beristirahat untuk malam itu. Keesokan harinya, saat fajar, bersama dengan tentara bayaran sementara yang baru direkrut, ada lebih dari 300 orang berdiri di jalan. Setelah jumlah orang dihitung, di bawah komando Huang Mang, ratusan orang berjalan keluar kota dengan megah dan berdiri dalam tiga baris, menunggu kedatangan karavan pedagang. Tidak lama kemudian, tiga gerbong perlahan keluar dari kota. Seorang lelaki tua dengan rambut putih di pelipisnya melangkah keluar dari gerbong mewah di tengah. Haha. Huang Mang tertawa keras dan maju untuk menyambutnya. Butler Fei, kenapa kamu turun sendiri? Huang Mang tampil sangat hormat di depan pria tua yang mengenakan pakaian mewah ini. Dengan satu pandangan, orang dapat mengetahui bahwa identitas lelaki tua ini tidak biasa. Pemimpin Huang Pria tua itu menangkupkan tinjunya ke arahnya. Kali ini, aku harus menyusahkan pemimpin Huang. Butler Fei, apa yang kamu katakan? Ini adalah pekerjaanku. Jangan khawatir, Butler. Demi keamanan, aku telah merekrut lebih dari seratus orang secara khusus. Kurasa para bandit itu tidak akan berani menghalangi jalan kita. Janggut Huang Mang bergetar saat dia menepuk dadanya. Itu bagus. Selama kita aman, Ketika kita mencapai kota Ciang, kita secara alami akan diberi sejumlah besar uang. Pria tua itu membelai janggutnya yang panjang dan melihat sekeliling. Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Terima kasih, Butler Fei. Wajah Huang Mang berseri-seri. Kita bisa berangkat sekarang. Dengan itu, lelaki tua itu menurunkan tubuhnya dan memasuki kereta. Tim 1, buka jalan. Tim 2, tim 3, lindungi kedua sisi. Keluar. Di bawah perintah keras Huang Mang, tiga kelompok orang menyebar dan melindungi tiga karavan di tengah. Ratusan orang dengan anggun bergerak menuju Ancient Desolate Land. Aku khawatir perjalanan ini tidak akan sesederhana itu. Feng Hao samar-samar melihat kekhawatiran di wajah Butler Fei. Alisnya sedikit berkerut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ketiga karavan itu dengan curiga. Apakah ini benar-benar hanya karavan yang mengirimkan barang biasa? Meski ketiga karavan itu terlihat tidak berbeda dengan karavan biasa, Feng Hao masih merasa ada yang tidak beres. Apa yang salah? Dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Saya harap begitu. Feng Hao melirik Huang Mang yang bersemangat, lalu diam-diam mengikuti sayap kiri dan maju. 53. Di lembah tandus, angin bertiup dan pasir kuning naik, membuat orang sulit membuka mata. Ratusan orang bergerak maju perlahan melawan pasir kuning yang menutupi langit. Tirai gerbong di tengah diangkat, dan kepala kecil nakal muncul. Rambut hitam panjangnya menjuntai secara vertikal, dan di wajahnya yang bulat seperti boneka ada sepasang mata yang besar dan cerah. Bola matanya berputar saat dia mengamati sekeliling. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Nona muda, cepat masuk! Anginnya kencang di luar. Pria tua itu, yang dipanggil Butler Fei, oleh Huang Mang, dengan hormat menyapa gadis kecil itu yang berusia sekitar lima atau enam tahun. "Oh, gadis kecil itu menjawab, tetapi dia tetap dengan patuh menarik kepalanya dan duduk kembali. Kakek Fei, apakah kita akan pulang?" Suara gadis kecil itu sangat manis, dengan sedikit kelembutan. Itu sangat menyenangkan untuk didengar. Iya, setelah wilayah seratus bajak laut ini, nona muda akan pulang. Mulut lelaki tua itu berkedut, memperlihatkan senyuman. Namun, dalam senyum ini, ada sedikit kekhawatiran yang tidak terlihat. Saya harap, tidak ada yang terjadi. Dia menghela nafas dalam hatinya, dan sedikit tekad dan ketegasan muncul di matanya. Karena pasir kuning, gerbong bergerak semakin lambat. Setelah bepergian selama sehari, mereka hanya bergerak sekitar 100 mil. Ini tidak bisa membantu. Jika itu adalah perjalanan satu arah, akan ada batasnya. Namun, kecepatan perjalanan karavan seperti siput. Pada malam hari, api unggun dinyalakan dan tenda juga didirikan. Segera, bau daging memenuhi udara. Setelah menemukan tempat untuk menyalakan api unggun, Feng Hao mengeluarkan kaki binatang ajaib dan meletakkannya di atas api untuk memanggangnya. Cincin spasial jelas merupakan hal yang baik. Setelah memasukkan daging binatang ajaib ke dalam cincin, panas yang tersembunyi di dalamnya tidak akan berkurang. Ini membuat Feng Hao menghela nafas. Betapa borosnya itu! Siapa di sana? Begitu dia merasakan gerakan di belakangnya, Feng Hao segera berbalik dan berteriak, "Itu itu itu adalah seorang gadis kecil yang lembut, mengenakan gaun putri dengan rendah yang rusak. Dia tampak seperti malaikat kecil yang telah jatuh ke dunia fana. Namun, pada saat ini, dia tampak sedikit cemas. Sepasang mata besar berair tiba-tiba berkedip pada Feng Hao, yang membuatnya terlihat sangat imut." Hu. Ketika dia melihat bahwa itu adalah seorang gadis kecil, Feng Hao menghela nafas lega. Segera setelah itu, dia menarik ekspresinya, senyum menggantung di wajahnya saat dia melunakkan suaranya. "Apa itu, adik perempuan? Apakah kamu lapar?" Dia sedang memanggang daging dari demonic beast tingkat martial master. Selanjutnya, dia telah menyiapkan bumbu khusus. Secara alami, aromanya lebih kuat dari daging yang dipanggang oleh tentara bayaran biasa. "Iya, gadis kecil itu membelai perutnya dengan tangannya yang kecil dan tembus cahaya." Dia menatap potongan daging emas di atas panggangan dan mengerutkan bibirnya, menelan ludahnya dengan manis. "Kemarilah!" Feng Hao tersenyum dan melambai padanya. Gadis kecil itu ragu sejenak. Mungkin dia melihat bahwa Feng Hao tidak memiliki niat buruk, jadi dia berjalan perlahan. "Ayo, ayo makan!" Setelah merobek sepotong kecil daging dan menusuknya, Feng Hao menyerahkannya kepada gadis kecil itu. "Hati-hati, panas!" "N, terima kasih, kakak," gadis kecil itu berkata dengan patuh. Mungkin karena dia terlalu lapar, jadi dia perlahan makan dalam suapan kecil. Ah! Feng Hao dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia merobek sepotong besar daging dan mengunyahnya secara acak. Setelah itu, Feng Hao merobek dua potong lagi untuk gadis kecil itu. Baru kemudian dia menyentuh perutnya yang agak bulat dan menutup matanya dengan nyaman. Lagi nga! Feng Hao menunjuk sepotong kecil daging di atas panggangan dan bertanya dengan lembut. Feier sudah kenyang. Terima kasih, kakak. Gadis kecil itu menepuk perut kecilnya. Matanya yang cerah melengkung menjadi bulan sabit. Suaranya masih manis dan lembut. Hehe. He. Feng Hao mengeluarkan sapu tangan bersih dan menyerahkannya padanya. Bersihkan, kamu terlihat seperti kucing kecil. N. Gadis kecil itu menjawab dengan patuh. Feier, Feier. Sebuah suara cemas terdengar. Sedikit getaran dalam suaranya membuat semua orang tahu bahwa orang yang berbicara sedang panik. Feier. Feng Hao mengerutkan alisnya dan menatap gadis kecil itu. Mungkinkah kau meneleponnya? Baru saja, dia mendengar gadis kecil itu mengatakan bahwa namanya adalah Feier. Apalagi melihat penampilan dan perilakunya, dia jelas bukan putri seorang tentara bayaran. Itu suara Kakek Fei. Gadis kecil itu sedikit terkejut. Kemudian dia memanggil ke arah suara itu, "Kakek Fei, aku di sini." Tidak lama kemudian, sesosok tubuh berlari mendekat. Orang tua itulah yang disebut Huang Mang sebagai Butler Fei. Pada saat ini, dia juga terlihat cemas. Begitu dia tiba, dia memeriksa gadis kecil itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah melihat bahwa gadis kecil itu tidak terluka, dia menghela nafas lega. "Nona Feier, kenapa kamu ada di sini?" Feier lapar, jadi aku datang ke sini. Gadis kecil itu menunjuk ke arah Feng Hao. Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya menyadari kehadiran Feng Hao. Orang ini berkelahi dengan sepotong daging di tangannya. Ketika dia melihat lelaki tua itu, dia bahkan tidak berdiri untuk menyambutnya. Ketika pemuda seperti itu muncul di sini, lelaki tua itu menyipitkan matanya. Dia berbalik dan melindungi gadis kecil di belakangnya. Dia memandang Feng Hao dengan ekspresi waspada dan bertanya, "Siapa kamu?" "Kakek Fei, kakak bukan orang jahat." Dia memberi Feier daging panggang. Gadis kecil itu menarik ujung pakaian lelaki tua itu dan menghiburnya dengan lembut. Namun, lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, lapisan energi bela diri sudah muncul di tangannya. Grandmaster bela diri. Orang tua yang disebut butler Fei ini sebenarnya adalah ahli martial grandmaster. "Siapa saya?" Feng Hao meletakkan daging panggang di tangannya dan dengan santai menyeka mulutnya. Saya adalah anggota sementara dari Yellow Wind Mercenary Group. Identitas lelaki tua ini jelas tidak sesederhana pemimpin kelompok pedagang. Setelah melihat gadis kecil bernama Feier ini, Feng Hao mulai mencurigai identitasnya. Melihat ekspresi gugup lelaki tua itu, jantung Feng Hao berdetak kencang. Mungkin, tujuan sebenarnya dari perjalanan ini bukan untuk mengangkut barang, tapi untuk menemukan gadis kecil ini. Ketika dia memikirkan hal ini, Hati Feng Hao bergetar. Identitas gadis kecil ini sebenarnya sangat mulia, sehingga dia harus menggunakan tiga kelompok pedagang sebagai kedok. Ini berarti perjalanan itu tidak akan damai. Pada saat ini, dia bahkan memiliki keinginan untuk berbalik dan berjalan kembali. Dia merasa bahwa masalah ini seperti pusaran air besar. Jika dia mengikuti konvoi, itu sama saja dengan menenggelamkan dirinya. Anggota sementara, apakah Anda punya bukti? Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia menatapnya dengan lebih waspada masih perlu bukti. Dia datang ke tempat saya dan makan tiga potong daging. Bukankah itu cukup bukti? Feng Hao memutar matanya dan terus mengambil daging panggang di atas panggangan. Dia merobek sepotong dan mulai mengunyahnya. Maknanya juga sangat jelas. Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, dia pasti sudah melakukannya dalam waktu yang lama. 54. Setelah melihat lagi Feng Hao dan memastikan bahwa dia bukan orang yang berbahaya, lelaki tua itu menarik gadis kecil itu kembali ke karavan dan beristirahat untuk malam itu. Keesokan harinya, Ketika langit baru mulai cerah, kafilah mulai bergerak lagi. Mereka merangkak perlahan di tanah kuning seperti siput. Karena apa yang terjadi tadi malam, Feng Hao menjadi lebih waspada. Dia punya perasaan bahwa sesuatu akan terjadi di sepanjang jalan. Perasaan ini semakin kuat setelah dia melihat gadis kecil itu. Setelah tiga hari, belum lagi bandit, bahkan tidak ada bayangan yang terlihat. Seolah-olah kelompok bandit di Hundred Theft Domain semuanya telah menghilang. Tidak mungkin mereka terlalu takut untuk keluar. Meskipun kelompok orang ini, termasuk kelompok pedagang berjumlah 500 orang, ini adalah daerah 100 bajak laut. Dikatakan bahwa ada lebih dari 100 kelompok bandit di wilayah tersebut. Bahkan jika Anda memiliki banyak orang, mereka masih akan bergabung dan memakan banyak uang. Namun, tidak ada bandit yang menghalangi jalan. Situasi abnormal ini membuat Feng Hao merasa semakin tidak nyaman. Ini bukan hal yang baik. Feng Hao mengerutkan alisnya dan melihat kereta mewah itu lagi. Selama beberapa hari terakhir, kapanpun waktunya makan, gadis kecil itu, Feier, akan berlari untuk meminta makanan, dan Feng Hao secara alami tidak akan membiarkannya kelaparan. Seiring berjalannya waktu, orang dewasa dan gadis kecil itu menjadi akrab satu sama lain. Tentu saja, Feng Hao secara alami tidak akan gegabah menanyakan identitas gadis kecil itu. Ada beberapa hal yang lebih baik tidak diketahui daripada diketahui. Mendesah, saya harap begitu. Sekarang, Feng Hao adalah seorang seniman bela diri, dia tidak akan banyak membantu. Saat ini mereka sudah menempuh jarak ribuan mil. Bahkan jika mereka ingin kembali, itu tidak mungkin. Dia merasa setelah kedamaian ini, kafilah akan menghadapi badai, akan sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa menahannya atau tidak. Kalau saja aku punya jubah itu, Feng Hao tersenyum pahit dengan sikap mengejek diri sendiri. Dia juga seorang apoteker kelas hitam. Omong-omong, dia harus menjadi orang berstatus tinggi di negara kabut barat. Jika dia mati di bawah pedang para bandit ini karena dia tidak memiliki jubah apoteker, itu terlalu tidak adil. Matahari terbenam menyinari langit, mengubahnya menjadi merah menyala. Konvoi berhenti sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, tentara bayaran dengan cepat menyalakan api unggun, menyiapkan rak, dan mulai menyiapkan makan malam. Setiap kali ini terjadi, Feng Hao akan merasakan kelegaan bahwa dia telah meninggalkan daging binatang ajaib di pegunungan binatang ajaib dan bahwa sebelum meninggalkan kota Yulan, dia telah menyiapkan cukup bumbu di cincinnya. Daging dari Martial Master Demonic Beast masih segar. Secara alami, itu jauh lebih baik daripada yang dimakan tentara bayaran. Selanjutnya, setiap kali dia memakannya, tubuh Feng Hao akan mengumpulkan energi panas. Itu dimakamkan di berbagai bagian tubuhnya. Hanya sejumlah kecil yang dihabiskan untuk membersihkan esens dan tiannya. Setelah beberapa bulan pembersihan panas, Feng Hao merasa bahwa esens dannya akan membuat terobosan. Namun, penghalang ini sangat ketat. Tidak peduli seberapa panas menyiksanya, itu tidak mau bergerak. Feng Hao selalu ingin menembus kelas atas dan naik ke kelas menengah. Dia ingin melihat berapa kali esens pil kelas menengah ini dapat meningkatkan kekuatannya. Kakak Hao. Mendengar suara manis dan lembut ini, Feng Hao tahu bahwa gadis kecil Feier telah tiba. Segera, senyum muncul di wajahnya. Dia menoleh dan melihat Feier melayang seperti kupu-kupu kecil. Duduk dan tunggu. Ini akan segera siap. Feng Hao menunjuk ke kulit binatang yang bersih di sampingnya, mengisyaratkan agar dia duduk. Oke. Feier mengangguk dengan patuh. Kakinya sedikit ditekuk saat dia duduk di atas kulit binatang. Matanya tertuju pada daging di atas panggangan. Gadis kecil ini berwarna pink dan gemuk, seperti bidadari kecil. Namun, nafsu makannya tidak kecil. Sekarang, dia bisa makan setengah kilogram daging sendiri. Ini membuat Feng Hao merasa itu tidak terbayangkan. Ini Fei'er, ini Feng Hao merobek bagian terbaik, menusuknya, dan menyerahkannya kepada Fei'er. Terima kasih, saudara Hao. Menerima daging panggang, Fei'er memakannya dengan nikmat, mulut kecilnya berminyak. Ini pengurus rumah tangga Fei. Sekali lagi, Feng Hao merobek bagian lain dan melemparkannya ke belakang tanpa menoleh. Terima kasih, pengurus rumah tangga Fei selalu melindungi Feier. Meskipun dia mengizinkan gadis kecil itu datang ke tempat Feng Hao untuk mencari makanan setiap hari, dia akan berdiri di kejauhan dan mengawasinya. Feng Hao tidak mengatakan apa-apa, dia mengambil daging panggang, tidak meniupnya, dan hanya menggerogotinya. Cara dia makan cukup garang. Ah, aduh, bang! Bang! Teriakan melengking, lolongan melengking, dan beberapa suara berantakan lainnya terdengar, dan kemudian menyebar ke seluruh konvoi. Oh, tidak! Sesuatu terjadi. Wajah lelaki tua itu berubah. Dia membuang daging panggang di tangannya, lindungi nona mudaku. Dia berteriak pada Feng Hao dan dengan cepat bergegas. Wajah Feng Hao berubah. Dia dengan cepat memadamkan api, mengambil tangan kecil Fei Er, dan mengikuti. "Aduh!" Adegan di depannya mengejutkan lelaki tua itu. Beberapa ratus tentara bayaran dari Yellow Wind mercenary group semuanya tergeletak di tanah. Wajah mereka penuh rasa sakit, dan mereka menggosok perut mereka dan mengerang. Jelas bahwa mereka semua telah diracuni. Apa yang sedang terjadi? Wajah lelaki tua itu pucat saat dia dengan cepat bergegas ke depan konvoi. Feng Hao melindungi Feier di belakangnya saat dia perlahan berjalan menuju tentara bayaran. Dia memperhatikan bahwa bibir tentara bayaran itu telah berubah menjadi ungu. Itu adalah gejala khas keracunan. Keracunan. Hati Feng Hao bergetar. Siapa yang meracuninya? Di mana ada racun, pasti ada ahli racun. Tidak ada orang yang tidak takut pada ahli racun. Itu adalah tipe orang yang paling ditakuti orang. Ada desas-desus bahwa ada kerajaan yang menyinggung Master Racun tingkat tinggi. Pada akhirnya, Ahli Racun itu lari ke ibu kota kerajaan dengan amarah dan meracuni puluhan ribu orang sampai mati. Pada akhirnya, dia angkuh dan belum dihukum sampai sekarang. Oleh karena itu, di benua bela diri langit, setiap Master Racun terkenal dibangun dari segunung mayat dan lautan darah. Tentu saja, apotek kebetulan menjadi kutukan para ahli racun. Untungnya, itu bukan racun bermutu tinggi. Setelah memeriksa tubuh sebentar, Feng Hao menghela nafas lega. Dia mengaktifkan Void Core di Godly Pesticide Encyclopedia dan menembakkan saat obat ke tubuh tentara bayaran. Hanya dalam waktu singkat, tentara bayaran memuntahkan beberapa suap zat bau dan pulih. Kulitnya dengan cepat menjadi cerah kembali. Pengkhianat. Huang Mang sedang berbaring di tanah. Bibirnya berubah ungu, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia menunjuk seorang pria kurus di depannya, yang memiliki senyum sinis di wajahnya. Pria kurus ini adalah salah satu wakil kapten dari Yellow Wind Mercenary Group. Dia bertanggung jawab atas logistik grup mercenari Angin Kuning. Dengan kata lain, makanan. Pria kurus ini telah mengikuti Huang Mang selama beberapa waktu sekarang. Dia telah mendapatkan kepercayaan Huang Mang. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan meracuni seluruh kelompok tentara bayaran Angin Kuning? 55. Kenapa kau melakukan itu? Jelas bahwa Huang Mang mengandalkan martial energy di tubuhnya untuk bertahan. Dia menatap pria berwajah kurus di depannya, matanya dipenuhi keraguan dan kebingungan. Kenapa aku tidak bisa melakukan itu? Pria berwajah kurus itu sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia memegang pisau panjang yang bersinar di tangannya saat dia mendekati Huang Mang selangkah demi selangkah. Wajahnya penuh kedengkian dan senyum sinis. "He he, aku dibayar untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Kapten, jangan salahkan aku, saudaramu, saat kamu turun." Meskipun dia menyebut Huang Mang saudaranya, pisau panjang di tangannya tanpa ampun menebas dada Huang Mang. Karena diracuni, Huang Mang sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Dia hanya bisa berguling di tanah dan menghindari pukulan fatal ini. Namun, karena tindakan ini, keringat pun semakin banyak merembes dari dahinya. Bibirnya juga menjadi sedikit lebih hijau, dan aliran darah hitam mengalir dari sudut mulutnya. Aku buta telah memperlakukan serigala sebagai saudaraku. Mata huang mang penuh penyesalan. Kepercayaannya ditukar dengan pengkhianatan. Bagaimana dia bisa menerima ini? Huff. Pria berwajah kurus itu mendengus jahat. Energi bela diri pada pisau panjang itu berkedip-kedip. Sepertinya dia tidak akan menahan diri. Swosh. Pisau panjang melesat seperti bintang jatuh. Huang Mang menutup matanya dengan penyesalan dan menunggu kematian. Dia tidak bisa melawan lagi. Bang, petik dua. Suara teredam terdengar, diikuti oleh suara benda berat yang jatuh ke tanah. Itu kamu. Huang Mang mendengar suara panik pria berwajah kurus itu. Dia membuka matanya dan melihat butler Fei berdiri di depannya. Pelayan Fei. Huang Mang terkejut. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Wajah butler Fei pucat saat dia berteriak pada pria berwajah kurus itu. Hehe, he, kamu akan segera tahu. Pria berwajah kurus itu tertawa jahat. Jejak kengganan melintas di matanya. Dia menyeret tubuhnya dan berlari pergi, menghilang ke hutan belantara dalam sekejap mata. Butler Fei, berhentilah mengejar. Feng Hao, yang telah bergegas, memanggil Butler Fei, yang hendak mengejar. Dengan sekali pandang, Feng Hao mengamati situasinya. Orang-orang ini semua diracuni oleh racun yang sama. Melihat ini, dia merasa sedikit lega. Butler Fei, aku, Huang Mang, telah mengecewakanmu. Karena kegelisahannya, Huang Mang batuk beberapa suap darah hitam lagi, dan wajahnya semakin memucat. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Pria tua itu mengerutkan alisnya. Orang-orang itu akan segera muncul. Melihat pemandangan di depannya, wajahnya berkedut. Tidak heran bahkan tidak ada satupun bandit yang mengganggu mereka di sepanjang jalan. Mereka ingin menyelesaikan masalah ini dengan mudah, dan mereka melakukannya. Mendesah, ini salahku karena buta. Huang Mang memiliki ekspresi sedih. Kematian kami tidak disesali. Tapi kami melibatkan Nona Fei. Untungnya, Butler Fei telah makan dan minum dengan Feng Hao beberapa hari terakhir ini dan tidak memiliki racun padanya. Kalau tidak, pria kurus itu akan mampu mengurus beberapa ratus orang sendirian. Ini adalah kekuatan racun. Tanpa apoteker, siapapun yang diracuni akan mati. Aku bisa mendetoksifikasi racun ini. Setelah melepaskan tangan Feier, Feng Hao berjalan perlahan dan berkata dengan lembut, "Kamu bisa mendetoksifikasi itu." Butler Fei dan Huang Mang menoleh pada saat yang sama dan menatap pemuda tampan di depan mereka dengan heran. "Iya." Sudut mulut Feng Hao meringkuk saat dia berkata, "Karena aku seorang apoteker." "Kamu seorang apoteker?" Pupil keduanya melebar. Tanpa berkata apa-apa, Feng Hao perlahan berjalan menuju Huang Mang dan mengaktifkan Void Core di Ensiklopedia Persenjataan Ilahi. Khasiat obat meledak dan perlahan meresap ke dalam tubuh Huang Mang. Kemudian, wajah Huang Mang pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam waktu singkat, dia mendapatkan kembali kulitnya yang kemerahan. Uhuk-uhuk. Setelah membuka mulutnya, Huang Mang memuntahkan beberapa suap bau dan berdiri. Aku sudah pulih. Setelah mengedarkan martial essence di tubuhnya, Huang Mang sangat gembira. Apakah dia benar-benar seorang apoteker? Butler Fei menatap Feng Hao, tercengang. Jelas, dia tidak menyangka pemuda ini begitu berbakat. Selain itu, melihat situasinya, pemuda ini setidaknya adalah apoteker tingkat kuning tingkat menengah. Selain kecepatan pemulihannya, dia mungkin berada di tingkat atas. Terima kasih, apoteker, untuk mendetoksifikasi saya. Huang Mang segera berlutut di depan Feng Hao, matanya dipenuhi ketulusan. Pemimpin Huang, tolong bangun. Feng Hao buru-buru melangkah maju untuk memegang tangannya dan membantunya berdiri. Dia berbalik dan berkata, situasi saat ini tidak optimis. Orang-orang itu harus segera datang. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Saya akan mulai mendetoksifikasi semua orang. Iya, kalau begitu, Aku harus merepotkanmu, apoteker. Huang Mang sangat bersemangat. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap sopan. Ketika sekelompok besar bandit tiba, mereka pasti tidak akan bisa melawan mereka hanya dengan beberapa orang. Oleh karena itu, Feng Hao mulai merawat mereka. Untungnya, ada cukup ramuan di dalam ring racun. Yang diracuni orang-orang ini bukanlah racun tingkat tinggi. Di bawah perawatan Feng Hao, semua anggota kelompok yang diracuni pulih. Ketika mereka mendengar apa yang telah dilakukan pria berwajah kurus itu, masing-masing dari mereka sangat marah. Jangan gegabuh, Feng Hao. Huang Mang dan Butler Fei berkumpul bersama secara alami. Yang berbicara adalah Feng Hao. Saya pikir kita harus mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Kemudian Feng Hao memberitahunya apa yang dia pikirkan. Pria kurus itu pasti tidak menyangka Feng Hao ada di sini. Oleh karena itu, tidak akan ada terlalu banyak orang yang datang. Itu rencana yang bagus. Huang Mang bertepuk tangan dengan gembira. Itu benar. Siapa sangka, pemuda berpakaian biasa ini adalah seorang apoteker. Apoteker adalah bangsawan. Bahkan jika seorang apoteker berjalan sendirian di wilayah seratus pencuri, tidak ada bandit yang berani menghentikannya. Hm, itu layak. Butler Fei mengangguk. Meskipun racun di tentara bayaran telah disembuhkan, masih ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Oleh karena itu, tidak ada yang bergerak satu langkah pun. Perkemahan didirikan seperti biasa. Mereka yang perlu berbaring semuanya berbaring. Jala sudah ditebarkan, tinggal menunggu ikan datang. Pasir kuning berterbangan di udara saat sesosok tubuh tersandung melalui pasir kuning. Itu adalah pria kurus. Dia sepertinya akrab dengan medan saat dia tiba di ngarai. Setidaknya ada beberapa ratus gua di kedua sisi ngarai, dan semuanya gelap gulita. "Siapa kamu? Begitu dia muncul, dia ditemukan oleh dua penjaga dan berhenti di jalurnya." "Saudaraku, aku Yuan Hua dari Yellow Wind Mercenary Group. Aku punya masalah mendesak untuk didiskusikan dengan Tuan Sing. Tolong beritahu dia." Pria berwajah kurus, Yuan Hua, berkata dengan hormat. Yuan Hua dari kelompok angin kuning. Para penjaga memindai dia, tunggu di sini, aku akan memberitahunya. Salah satu penjaga memandangnya, dan penjaga lainnya berjalan menuju gua. Tidak lama kemudian, penjaga berjalan keluar dengan langkah cepat. Tuan Sing telah memberikan izin untuk bertemu denganmu. Terima kasih banyak. Yuan Hua memasuki gua tanpa ragu. 56. Pasir kuning mengepul, dan tidak ada yang terlihat lebih dari 100 meter jauhnya. Karena medan inilah, bandit-bandit ini bisa bertahan. Hanya Butler Fei yang tidak diracuni. Suara serak terdengar, menyebabkan tubuh Yuan Hua bergetar. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah hitam, mustahil untuk mengatakan seperti apa tampangnya atau berapa umurnya. Namun, Yuan Hua tahu bahwa pria ini adalah ahli racun. Semua racunnya berasal dari pria ini. Semua orang hanya tahu bahwa nama belakangnya adalah Sing. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah menguasai puluhan bandit di kawasan seratus bajak laut. Alasannya adalah racun. Iya, Yuan Hua bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Kamu telah melakukannya dengan baik. Kamu telah melebihi harapanku. Pria berjubah hitam itu berbalik. Di bawah jubah hitam, sepasang mata yang dalam bersinar dengan lampu hijau. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ini adalah untuk Anda. Pria berjubah hitam itu melemparkan botol kepadanya. Tuan Singh, bukankah Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan memberi saya penawarnya setelah saya selesai dengan ini? Melihat botol di tangannya, wajah Yuan Hua berkedut. Keke. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa. Kamu belum selesai dengan ini. Sekarang, bawa orang-orangmu dan bawa gadis kecil itu kembali kepadaku. Lalu, aku akan memberimu penawar yang sebenarnya. Tetapi, jangan khawatir. Aku akan menyuruh Jekal dan orang-orangnya pergi bersamamu. Lakukan ini dengan baik, dan aku akan memberimu penawarnya. Pria berjubah hitam itu menepuk pundaknya. Ya. Setelah berjuang beberapa saat, Yuan Hua menyerah. Dia menghela nafas panjang dan meninggalkan gua. Dia telah mengalami rasa sakit karena diracuni sebelumnya. Itu lebih buruk daripada kematian. Jadi, untuk penawarnya, dia menjual saudara-saudaranya dan jiwanya. K.K. tawa gila pria berjubah hitam bergema di dalam gua. Dua berkas cahaya ditembakkan dari matanya. Aku tidak akan menyia-nyiakan penawarnya pada sampah sepertimu. Saat itu malam dan langit gelap, hanya beberapa sinar cahaya bulan perak yang menyinari. Di tengah hutan belantara berwarna coklat kekuningan, sebuah konvoi besar diparkir di sana. Beberapa ratus orang berdiri atau duduk. Semua mata mereka dipenuhi dengan kemarahan. Dia di sini. Suara lembut terdengar dan ratusan orang dengan cepat jatuh ke tanah. Swoosh, suara mendesing, suara mendesing. Lusinan sosok mendekat dari jauh, muncul di depan konvoi dalam beberapa kedipan. Ini dia, kata Yuan Hua. Tatapan rumit melintas di matanya, tetapi segera digantikan oleh tatapan garang. Hanya ada satu martial grandmaster. Ini adalah pria kekar yang tampak garang dengan bekas luka putih yang jelas di kepalanya. Dia adalah pemimpin bandit Jekal, salah satu dari sepuluh grup bandit teratas di alam seratus bajak laut Jekal. Itu benar, Yuan Hua mengangguk. "Saudaraku, ayo pergi! Begitu kita menyelesaikan misi ini, kita akan bisa mendapatkan penawarnya." Jekal berteriak dan memimpin jalan menuju karavan. Sepanjang jalan, ada anggota Yellow Wind mercenary group yang tergeletak di tanah. Tubuh mereka semua tertutup lapisan tipis pasir kuning. Sekelompok orang tidak memperhatikan mereka saat mereka lewat. Apa yang tidak mereka sadari adalah setelah mereka lewat. Tentara bayaran di tanah membuka mata mereka. Api unggun dinyalakan, dan seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda sedang duduk di sampingnya. Mereka tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk melawan, namun mereka tidak melihat ekspresi ketakutan yang mereka harapkan. Sebaliknya, pemuda itu menatap mereka dengan tatapan mengejek, yang membuat sekelompok orang itu merasa aneh. Namun, mereka dengan cepat mengerti arti dari tatapan mengejek itu. Tentara bayaran angin kuning yang awalnya tergeletak di tanah berdiri satu persatu, dan mereka memegang senjata mereka saat mereka mengelilinginya. Haha, Yuan Tua, bagus sekali. Huang Mang, yang sudah terluka parah, berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya. Dia merasakan kepuasan saat melihat wajah terkejut Yuan Hua. Kamu memancing bandit-bandit ini. Ini adalah jasa besar untuk wakil Kapten Yuan. Butler Fei berjalan di sampingnya dengan senyum di wajahnya. Brengsek. Ekspresi Jekal langsung berubah. Dia tidak memberi Yuan Hua kesempatan untuk mengatakan apapun saat dia menebas dengan pedangnya, memotongnya menjadi dua. Dia meninggal di tempat. Sekelompok wajah orang menjadi pucat. Mereka awalnya mengira bahwa mereka hanya akan berurusan dengan orang-orang yang diracuni yang tidak bisa melawan. Siapa yang tahu bahwa mereka akan dikepung? Bicaralah, siapa yang mengirimmu ke sini? Mata Butler Fei berkilat keras saat Martial Yuan di tubuhnya melonjak. Dia memegang pedang panjang di tangannya yang memancarkan kilatan dingin. Martial Yuan yang dimuntahkan setidaknya memiliki panjang tiga kaki, menciptakan lubang yang cukup besar di tanah. Kelopak mata para penonton berkedut. Jelas bahwa pedang panjang ini bukanlah barang biasa. Huff. Jekal tetap tidak tergerak saat matanya mengamati sekeliling. Kapten Jekal, menurutmu apakah kamu masih bisa keluar dari pengepungan ini? Mata Huang Mang terkunci padanya. Bawa dia. Ratusan tentara bayaran bergegas maju, dan dalam beberapa saat, mereka mampu menaklukkan beberapa lusin orang. Jekal sendiri juga terluka parah dengan beberapa luka yang dalam di tubuhnya. Darah segar mengalir dari mereka, dan dia jatuh ke tanah tanpa ada kekuatan untuk melawan. "Katakan padaku siapa yang mengirimmu, dan aku akan menyelamatkan hidupmu." Butler Fei berteriak sekali lagi. Jekal hanya bisa tersenyum pahit mendengar kata-katanya. "Tidak ada yang menyuruhku, bunuh saja aku." Kematian menanti mereka jika mereka tidak menyelesaikan misi mereka. Daripada mati dengan sengsara karena racun, lebih baik mati seperti ini. Setiap anggota grup bandit lupus telah dipukuli, tetapi mereka semua sama saja. Mereka tutup mulut dan hanya ingin mati. Butler Fei, sepertinya mereka tidak mau bicara. Kurasa kita harus membunuh mereka saja. Huang Mang berbalik dan berkata tanpa daya. Dia tidak mengerti mengapa para bandit ini, yang biasanya tidak terlalu keras kepala, menjadi begitu tangguh hari ini. Itulah satu-satunya cara. Butler Fei menghela nafas dan mengangguk. Tunggu. Semua orang di Yellow Wind mercenari grup akrab dengan suara ini. Itu tidak lain adalah Feng Hao, Tuan Apoteker. Mereka sangat menghormati pemuda ini. Lagi pula, dialah yang telah menyelamatkan mereka semua. Feng Hao mengangguk dan berjalan menuju Jekal. Huang Mang mengikuti di belakangnya, takut sesuatu akan terjadi. Saat dia semakin dekat, Feng Hao dapat dengan jelas melihat bahwa darah yang mengalir keluar dari tubuh serigala telah menjadi hitam. "Kamu telah diracuni!" Feng Hao menyipitkan matanya, kata-katanya membuat hati Jekal bergetar. "Bagaimana kamu tahu? Dia berseru." Kata-kata Jekal setara dengan mengakui apa yang dikatakan Feng Hao. Kamu pasti terpaksa datang ke sini, kan? Feng Hao tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia bertanya lagi. Hehe. Jekal tertawa getir. Karena kamu sudah tahu, beri aku dan saudara-saudaraku kematian yang cepat. Jekal menutup matanya. 57. Apakah karena racun ini? Feng Hao mengulurkan tangannya dan menyentuh sebagian darah serigala. Dia menggerakkan jarinya beberapa kali dan meletakkannya di bawah hidungnya untuk menciumnya. Alisnya sedikit berkerut. Racun ini berbeda dari racun yang telah diracuni oleh Yellow Wind Mercenary Group. Setelah mengendus sedikit, dia memutuskan bahwa racun ini terbuat dari lebih dari 100 racun yang berbeda. Racun semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh ahli racun biasa. Selain itu, dia juga menemukan bahwa ada jenis efek obat lain dalam racun tersebut, yaitu memperlambat penyebaran racun. Begitukah cara master racun di belakang layar mengendalikan mereka? Wajah Feng Hao berangsur-angsur menjadi dingin. Dia merasa bahwa ini adalah konspirasi besar. Karena racun sebelumnya dan sebelumnya pasti bukan pekerjaan satu orang. Racun di tubuh Luolang hanya bisa dibuat oleh master racun tingkat hitam. Racun sebelumnya hanya bisa dibuat oleh master racun kelas kuning biasa. Master racun kelas hitam. Dengan kata lain, racun ini hanya bisa disembuhkan oleh apoteker kelas hitam. Berapa banyak apoteker kelas hitam yang ada di seluruh negara kabut barat? Karena pihak lain telah menggunakan racun tingkat hitam, dapat dilihat bahwa identitas VR tidak sederhana. Seperti yang diduga, aku terseret ke dalam ini. Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit dan melirik Butler Fei yang cemberut. Aku bisa menyembuhkan racun ini. Di bawah tatapan penuh harapan Luolang, Feng Hao membuka mulutnya dan berkata, "Benar-benar." Mata puluhan orang menyala. Huff. Feng Hao mendengus ringan. Dia mengaktifkan efek pengobatan pil kekosongan dari ensiklopedia pestisida ilahi dan menyuntikkannya ke tubuh Luolang. Dia menutup matanya dan merasakan untuk sementara waktu, dia bisa merasakan bahwa efek obat memang menghilangkan racun yang tersembunyi di dalam tubuhnya meskipun tidak menghilangkan semua racun sekaligus, itu berkurang banyak. Tuan Apoteker, tolong selamatkan saya. Luolang berjuang untuk berlutut. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi kamu harus jujur. Siapa dalang di balik ini? Mustahil bagi Master Racun kelas hitam untuk ada di wilayah seratus serbuan. Iya ya, saya akan berbicara. Pada saat ini, Jekal tampaknya telah menggenggam sedotan penyelamat, dan langsung mengguncang segalanya. Siapa yang ingin menjadi boneka? Siapa yang mau menyerahkan hidup mereka di tangan orang lain? Mereka benar-benar menggunakan master racun. Butler Fei berdiri di sana dengan wajah pucat, matanya berkedip-kedip. Jika bukan karena apoteker Feng Hao, ratusan orang ini akan benar-benar dimusnahkan. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan jika aku ingin menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Satu-satunya cara adalah menyingkirkan sumber masalahnya. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan mereka hadapi di sepanjang jalan? Di bawah pimpinan Jekal, rombongan tiba di ngarai. Tuan Apotheker, ini dia. Jekal berkata dengan hormat, masih ada sekitar seribu orang di dalam, tapi Lord Apothecary tidak perlu khawatir. Selama Lord bisa menyembuhkan racun ini, mereka pasti akan berbalik melawanmu. Pergi sepanjang jalan, Huang Mang, Butler Fei, dan Wolf, tiga martial grandmaster mengikuti di samping Feng Hao. Selain itu, ada beberapa ratus tentara bayaran angin kuning yang melindunginya berlapis-lapis. Mereka melindungi sang alkemis dengan sangat ketat. Formasi sebesar itu secara alami menarik perhatian orang lain. Bayangan terbang keluar dari gua di dinding dan menghalangi jalan mereka. Tuan Apoteker, pria berjubah hitam itu, adalah penjahatnya. Dari jauh, Jekal menunjuk pria berjubah hitam itu dan berkata pada Feng Hao, "Oh, Feng Hao tidak berkedip saat dia diam-diam melihat pria berjubah hitam itu berjalan ke depan. Jekal, kamu tidak ingin hidup lagi." Suara Gerindra datang dari bawah jubah hitam. Tudungnya sedikit terangkat, dan sepasang mata hijau menakutkan muncul. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Namun, pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan keraguan. Yuan Hua tidak ada di sini, dan semua tentara bayaran yang diracuni berdiri di depannya penuh semangat. Mungkinkah, dengan sapuan matanya, dia melihat Feng Hao di tengah kerumunan, dan hatinya bergetar. Satu-satunya kemungkinan adalah apotek telah menyembuhkan racunnya. Bukannya aku tidak ingin hidup lagi, ini adalah akhir dari penjahat sepertimu. Jekal mengambil beberapa langkah ke depan dan berteriak dengan marah. Kemudian, dia berteriak lagi, "Saudaraku, apoteker tuan ini bisa menyembuhkan racun di tubuh kita!" Turunkan penjahat ini. Saat para bandit masih sok, pria berjubah hitam itu jatuh ke tanah. Dia mengejang beberapa kali di tanah dan berhenti bernapas. Dia mengerti hal ini. Begitu seorang apoteker muncul, hari-hari baiknya akan segera berakhir. Jubah hitam itu terkoyak, memperlihatkan wajah yang tidak bisa dikenali. Wajahnya tidak terlihat jelas, dan ada noda darah hitam pekat di sudut mulutnya. Jelas bahwa dia telah mati karena racun. Siapa yang mengirim mereka? Butler Fei bergumam dengan suara rendah. Meski pria berjubah hitam itu sudah mati, ekspresinya tidak berubah menjadi lebih baik. Sebaliknya, itu menjadi lebih suram. Dengan tewasnya pria berjubah hitam itu, jejak pun terputus. Kemudian, Feng Hao terus menyembuhkan racunnya. Butuh waktu setengah hari untuk menyembuhkan semua orang. Saat ini, matahari sudah tinggi di langit. Terima kasih, Lord Apothecary, karena telah menyelamatkan hidup kami. Kami bersedia mengikuti Lord Apothecary selamanya dan melayani Anda dengan setia. Kecuali Butler Fei, para bandit dan tentara bayaran dari Yellow Wind Mercenary Group berlutut. Merupakan suatu kehormatan untuk mengikuti apoteker bermutu tinggi. Selain itu, di mana lagi orang bisa menemukan apotek yang pemarah seperti Feng Hao? Ini, Feng Hao sedikit terkejut. Dia keluar untuk berlatih, jadi bagaimana dia bisa membawa begitu banyak penjaga bersamanya? Oh, benar. Dia memikirkan keluarga Feng. Saat ini. Keluarga Feng jelas terlalu lemah. Dengan tambahan lebih dari seribu orang, kekuatan mereka pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Termasuk Huang Mang, ada total empat Martial Grandmaster. Ada juga empat puluh sampai lima puluh Martial Master. Selain itu, ada lebih dari seribu pembudidaya. Tidak banyak kekuatan di kota Chiang yang berani memprovokasi kekuatan seperti itu. Bangun! Mengikuti kata-katanya, orang-orang ini berdiri dengan keriuhan. Jika Anda bersedia mengikuti saya, pergilah ke keluarga Feng di kota Yulan dan sebutkan nama saya. Seseorang akan mengatur tempat untuk Anda. Jika Anda tidak bersedia, saya tidak akan memaksa Anda. Anda dapat pergi sendiri. Kita ingin kejadian ini memungkinkan Feng Hao untuk benar-benar merasakan manfaat dari identitas seorang alkemis. Pada saat yang sama, hatinya benar-benar tenang. Paling tidak, keamanan Feng Clan dijamin sampai batas tertentu. Tidak perlu baginya untuk khawatir. Tidak ada yang berani memprovokasi konvoi lebih dari seribu orang. Bahkan ketika mereka melewati wilayah para bandit, mereka hanya memandang mereka dari jauh dan tidak berani menghalangi jalan mereka. Benar-benar lelucon, empat dari sepuluh kelompok bandit teratas berada dalam konvoi. Merampok mereka tidak berbeda dengan mencari kematian. Sepanjang jalan, Feng Hao juga mengetahui tentang identitas asli gadis kecil Feier. Dia adalah putri bungsu dari keluarga Fei, salah satu dari tiga keluarga besar di kota Chiang. 58. Sembilan hari kemudian, konvoi akhirnya meninggalkan wilayah seratus bajak laut. Di bawah pengaturan Feng Hao, seribu orang mengawal konvoi keluar dari wilayah seratus bajak laut dan langsung menuju keluarga Feng di kota Yulan. Sehari kemudian, sebuah kota besar muncul di depan Feng Hao. Melihat tembok kota megah yang tingginya ratusan kaki, Feng Hao mau tidak mau mendecakkan lidahnya. Seperti yang diharapkan dari kota besar. Dibandingkan dengan kota Chiang, kota Yulan terlalu kumuh. Scarlet Sun City adalah salah satu dari delapan kota terbesar di negara kabut barat. Itu bahkan lebih makmur. Di jalan utama menuju kota Chiang, ada arus orang yang ramai. Kebisingan menyebabkan Feng Hao tanpa sadar mendesah dengan emosi. Dia belum mencapai kota Chiang, namun sudah begitu ramai. Dia benar-benar bertanya-tanya pemandangan seperti apa yang akan terjadi di dalam kota Chiang. Akhirnya kita kembali dengan selamat. Butler Fei menghela napas lega. Alisnya yang berkerut perlahan mengendur. Oh, kami pulang. Fei Feier memegangi lengan Feng Hao dan berteriak kegirangan. Hehe. Dipengaruhi olehnya, suasana hati Feng Hao membaik. Konvoi tiba di Scarlet Sun City dengan santai di tengah kerumunan. Butler Fei mengeluarkan token dari pinggangnya dan melambaikannya. Para penjaga di gerbang kota dengan sopan membuka jalan untuk mereka. Setelah melewati terowongan gerbang kota yang gelap dan suram, suara memekakan telinga melonjak seperti gelombang pasang, menyebabkan Feng Hao yang tidak siap merasa sedikit terpana. Dia baru pulih beberapa saat kemudian, mengamati masa hitam lalu lintas manusia di jalan dan banyak bangunan megah di kota, dia tanpa sadar menghembuskan napas dalam-dalam. Semuanya menunjukkan kemakmuran kota besar. Adik Feng, kenapa kamu tidak pergi ke keluarga Fei bersamaku dulu? Butler Fei berbalik dan menyampaikan undangan ke Feng Hao. Setelah serangkaian kejadian di jalan, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat menembus pemuda di depannya. Di usia yang begitu muda, dia sudah menjadi prajurit bela diri tingkat menengah dan apoteker tingkat lanjut. Bagaimana orang seperti itu bisa muncul dalam sebuah keluarga di kota kecil? Siapa yang mewariskan ensiklopedia kedokterannya? Semua ini adalah misteri. Ke keluarga Fei, Feng Hao sedikit mengernyit. Melihat tatapan penuh harapan Fei Er, dia ragu sejenak. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan serangan gadis kecil itu. Bagus. Karena dia sudah terlibat, dia tidak lagi takut. Mungkin membentuk hubungan dengan Klan Fei akan bermanfaat bagi Klan Feng di masa depan. Untuk bisa menjadi salah satu dari tiga klan teratas di kota, Klan Fei harus memiliki ahli ranah Martial Spirit. Baiklah, baiklah. Butler Fei juga sangat bersemangat dan memuji berulang kali. Haha, Kakak Hao adalah yang terbaik. Mata Fei Feier juga melengkung menjadi bulan sabit. Dia dengan senang hati menarik lengan Feng Hao dan berjalan ke depan. Rombongan tiba di pintu masuk sebuah manor besar dengan plakat kayu merah. Istana Fei. Ketika pelayan di pintu melihat Fei Feier berjalan dengan seorang pemuda, dia buru-buru maju untuk menyambut mereka. Di dalam manor, pepohonan memberi keteduhan dan bebatuan gunung menghiasi tempat itu, memberikan cita rasa yang unik. Feier. Seorang pria parubaya dengan wajah persegi dan penampilan yang bermartabat dengan cepat keluar bersama dua pria muda. Mereka adalah kepala klan Fei. Saat ini, Fei Wenji dan kedua putranya, Fei Wei dan Fei Wu, ayah mata gadis kecil itu dipenuhi air mata saat dia langsung melemparkan dirinya ke pelukan Fei Wenji. Kepala keluarga pelayan tua ini tidak mengecewakanmu. Butler Fei juga menundukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Bagus, bagus! Wajah Fei Wenji juga dipenuhi kegembiraan. Butler, kamu telah bekerja keras kali ini. Butler, kamu telah bekerja keras. Fei Wei, Fei Wu, dan kedua bersaudara itu juga menangkupkan tangan mereka. Feng Hao berdiri di sana, melihat reuni ayah dan anak, dan pemandangan perasaan mereka yang sebenarnya. Dia merasa sedikit emosional. Ini. Pada saat ini, Fei Wenji melihat Feng Hao berdiri di samping dan bertanya dengan lantang. Ini saudara Hao. Fei Er kecil melompat keluar dari lengannya dan memegangi lengan Feng Hao dengan erat. Salam, kepala keluarga Fei. Feng Hao juga menangkupkan tangannya. Dia tahu bahwa pria di depannya adalah ahli rilem martial spirit asli. Apalagi, tingkat kultivasinya mungkin tidak rendah. Haha, bagus, mari kita bicara di dalam. Fei Wenji juga tersenyum ramah. Sekelompok orang mengikutinya ke aula. Setelah mengobrol sebentar, berbagai macam makanan lezat disajikan satu demi satu. Pada saat mereka selesai makan, hari sudah malam. Di bawah bimbingan seorang pelayan, Feng Hao tiba di kamar tamu untuk menginap. Larut malam, angin sejuk bertiup lembut. Kepala pelayan, Fei Wenji berdiri di dekat jendela, memandangi langit malam, dan memanggil dengan lembut, "Pelayan tua ini ada di sini." Butler Fei berdiri dengan hormat di belakangnya, "Apakah perjalanannya damai?" Fei Wenji berbalik, matanya berkedip saat dia menatap lurus ke arahnya. "Sama sekali tidak," wajah Butler Fei menunjukkan senyum masam. "Oh, ahli macam apa yang mereka kirim?" Fei Wenji sepertinya mengharapkan ini. "Tuan racun, tuan racun." Kelopak mata Fei Wenji berkedut, dan tubuhnya sedikit gemetar. Reputasi master racun terlalu gemilang di tempat di mana tidak ada apoteker. Ahli racun adalah penguasa kepala keluarga. Jika bukan karena bantuan adik laki-laki Feng Hao, aku khawatir pelayan tua dan Nyonya Muda ini tidak akan bisa meninggalkan wilayah seratus bajak laut. Oleh karena itu, Butler Fei menceritakan semua yang terjadi di alam seratus bajak laut secara mendetail. "View, untungnya surga benar-benar memberkati Fei." -er. Fei Wenji juga menghela nafas panjang. Butler Fei, menurut apa yang kamu katakan, pemuda itu pasti seorang ahli pengobatan tingkat mendalam tingkat rendah. Tidak banyak ahli pengobatan tingkat mendalam di seluruh negara kabut barat. Di kota Chiang ini, hanya ada dua orang, dan keduanya berasal dari persatuan ahli pengobatan. Keluarga Fei hanya memiliki satu ahli pengobatan tingkat kuning tingkat tinggi. Itu benar. Butler Fei mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kota Yulan, keluarga Feng. Mata Fei Wenji dipenuhi dengan kecurigaan. Kota kecil Yulan benar-benar memiliki ahli pengobatan tingkat mendalam. Ini tidak bisa dipercaya. Iya, Butler Fei juga cukup emosional dengan master pengobatan tingkat mendalam seperti ini. Keluarga Feng pasti akan bangkit. Butler Fei, kamu telah melakukannya dengan sangat baik dalam hal ini. Sama seperti ini, bangun hubungan baik dengan keluarga Feng dan bantu mereka bangkit. Fei Wenji dengan cepat mengambil keputusan. Iya, setelah jeda, Butler Fei berkata lagi. Kepala keluarga, apakah kita akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Huf. Fei Wenji mendengus dingin. Berapa banyak keluarga di kota Chiang yang memiliki kemampuan untuk menyewa ahli racun? Keluarga Pu telah jatuh dan hanya keluarga Jiu yang tersisa. Kali ini, keluarga Jiu ingin bersaing dengan kami untuk posisi tuan kota dan mereka bersedia melakukan apa saja. Mereka ingin menculik Fei'er untuk mengancamku. Sayangnya, surga ada di pihak kita. Dalam pertempuran untuk posisi tuan kota ini, saya pasti akan membiarkan keluarga Jiu mengetahui kekuatan keluarga Fei. Saat dia berbicara, aura agung keluar dari tubuhnya. Jubah dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. 59. Sampah, Anda bahkan tidak bisa menangkap gadis kecil yang tak berdaya. Di dalam sebuah rumah besar, raungan teredam terdengar melalui dinding. Itu adalah orang berjubah hitam yang sepenuhnya terbungkus jubah hitam. Pada saat ini, wajahnya juga gelap. Saat wajahnya berkedut, itu membuatnya tampak agak menyeramkan dan menakutkan. Ada juga aura hitam yang mengelilingi tubuhnya. Di depannya, seorang pria parubaya berlutut di tanah, menggigil. Wajahnya dipenuhi keringat dingin, tetapi dia tidak berani menyekanya dengan tangannya. Dia bukan orang asing. Jika Fei Wenji ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Ini adalah kepala keluarga-keluarga Pu saat ini, Pusi. Sebagai kepala keluarga, dia berlutut di kaki orang lain. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Utusan, saya tidak terlalu yakin tentang ini. Suaranya dipenuhi rasa takut. Tampaknya keluarga Fei sudah lama menyiapkan apoteker untuk mengikuti mereka. Tapi, siapa itu? Setelah pria berjubah hitam itu tenang, dia menjadi tenang. Sepertinya kita tidak bisa mengendalikan kota yang untuk saat ini. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Pusi, cobalah yang terbaik untuk menabur perselisihan antara keluarga Fei dan Jiu. Dalam pemilihan penguasa kota berikutnya, berusahalah untuk memenangkan posisi penguasa kota. Iya, Utusan. Mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, Pusi langsung menghela nafas lega. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Setelah selesai, aku akan meminta atasan untuk mengizinkanmu bergabung dengan kuil. Setelah mengatakan ini, sosok pria berjubah hitam itu melintas dan menghilang. Kuil, kuil. Pusi bergumam pelan, matanya terbakar oleh gairah. Langit baru saja mulai cerah, tetapi kota Ciang sudah ramai dengan kebisingan. Semua toko membuka pintunya, memulai hari bisnis yang baru. Fiuh. Di tempat tidur, Feng Hao yang sedang duduk bersila, mengembuskan napas panjang dari udara keruh. Dia membuka matanya yang samar-samar dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia merasa bahwa virtual martial sedikit terguncang. Saat kekuatannya tumbuh, begitu pula virtual martial. Namun, metode ekspansi tidak dapat mengikuti perkembangannya. Dengan demikian, metode ekspansi sudah berjuang untuk mengendalikan bela diri virtual. Aku harus mendapatkan kristal bela diri. Kristal bela diri dapat membantu teknik evolusi berkembang, meski lambat. Masih bisa tumbuh. Selain itu, Feng Hao merasa bahwa jika teknik evolusi tidak naik ke tingkat kuning, saat dia menjadi guru bela diri, dia akan kehilangan kendali atas teknik bela diri ilusinya. Saat itu, situasi di dalam tubuhnya akan di luar kendali. Turun dari tempat tidur, Feng Hao membasuh dirinya dan berjalan keluar kamar. Sejujurnya, dia tidak terbiasa dengan lingkungan asing ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Butler Fei, dia keluar. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Berpikir tentang perjanjian tiga tahun, Feng Hao merasakan urgensi ini terkait dengan martabatnya, martabat ayahnya, dan wajah Klan Feng. Dia secara pribadi harus mengambilnya kembali. Jalanan ramai dengan aktivitas, sejauh mata memandang, itu adalah kerumunan orang yang padat. Setelah mengetahui di mana asosiasi alkemis berada, Feng Hao langsung menuju ke sana. Scarlet Sun City memang sebuah kota besar di negara kabut barat, meski baru subuh, jalanan masih ramai dengan aktivitas dan kuali suara. Feng Hao perlahan berjalan melewati beberapa jalan sempit di tengah keramaian. Setelah beberapa lama, dia perlahan berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat bangunan megah yang muncul di depannya. Desain bangunan ini agak unik, itu dibagi menjadi tiga cerita. Gelombang aroma obat menyerang lubang hidungnya membuatnya merasa segar dan berenergi. Tatapan Feng Hao mendarat di papan nama hitam ungu di luar gedung. Di atasnya ada empat kata kuno yang tidak jelas, yang berkedip dengan cahaya redup, asosiasi alkemis. Setelah bergumam pelan, Feng Hao memiringkan kepalanya dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa mayoritas orang yang melewati bangunan unik ini akan menatap papan nama dengan hormat. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang lewat, yang melontarkan tatapan heran pada Feng Hao, yang dengan bodohnya berdiri di luar asosiasi alkemis. Feng Hao mengabaikan tatapan di sekitarnya dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia mengambil langkah besar menuju asosiasi alkemis. Saat dia mendekati pintu masuk, dua pria bersenjata lengkap yang telah lama memperhatikannya mengulurkan tangan dan menghentikannya. Mereka berkata dengan suara mendengung, "Adik, ini adalah asosiasi alkemis. Kamu tidak bisa masuk sesukamu. Dengan kata lain, hanya alkemis yang bisa memasuki tempat ini. Aku tidak bisa masuk sesukaku." Feng Hao tertegun. Segera setelah itu, dia mengerti bahwa dia tidak mengenakan jubah alkemis, apalagi dia berpakaian agak lusuh. Itu tidak mengherankan, alkemis mana yang tidak jauh lebih mulia. Bagaimana mungkin mereka masih memakai kain kasar? Aku di sini untuk mengikuti tes kualifikasi alkemis. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Feng Hao juga sedikit jengkel. Jika dia tahu lebih awal, dia akan mengganti pakaiannya. Kakek, kamu harus cepat. Pada saat ini, suara halus ditransmisikan. Kemudian, gelombang aroma tiba-tiba menerkam Feng Hao dari belakang. Selain itu, dari indera Feng Hao, pemilik wewangian itu tampaknya tidak berniat mengelak. Merajut alisnya, Feng Hao hanya bisa mundur setengah langkah. Saat dia minggir, sesosok mungil berlari ke tempat dia semula berdiri. Kemudian, dia agak meremehkan melirik Feng Hao yang berdiri di samping dan mengabaikannya. "Kamu Nona, kenapa kamu begitu terburu-buru mengganggu tidur seseorang sepagi ini?" Suara agak tua yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan memanjakan terdengar dari belakangnya. Feng Hao sedikit memiringkan kepalanya dan melihat seorang lelaki tua berjalan perlahan. Dengan sapuan tatapannya, Feng Hao melihat bahwa jubah lelaki tua itu persis seperti seorang alkemis. Akhirnya, tatapan Feng Hao berhenti pada lencana di dada lelaki tua itu. Lencana itu berukuran setengah ibu jari. Itu dalam bentuk buku obat terbuka. Di bawah buku obat, sebenarnya ada tiga garis putih yang digambar dengan cermat. Seorang alkemis kelas kuning tingkat tinggi. Hati Feng Hao sedikit terkejut. Sekali lagi, dia memiringkan kepalanya dan melihat pemilik wewangian itu. Dia mengenakan jubah kuning muda dan tampaknya berusia sekitar 14 tahun. Wajahnya yang halus agak cantik, dan sosoknya sedikit mungil. Namun, itu sedikit mengejutkan meski usianya masih remaja. Setiap bagian tubuhnya menonjol dan cekung sebagaimana mestinya. Sosoknya yang menggerakkan mengenakan gaun ketat memberinya penampilan yang agak mulia. Rambut panjang hitam legam wanita itu diikat dengan pita kuning muda, dan langsung disampirkan ke punggungnya, memberinya penampilan yang sangat hidup. Seolah merasakan bahwa Feng Hao mengukurnya, wanita itu sedikit memiringkan kepalanya dan menatap pakaian biasa Feng Hao. Alisnya tidak bisa membantu tetapi sedikit menyatu. Setelah memutar matanya ke arahnya, dia membuka mulut mungilnya dan dengan angkuh mendengus, apa yang kamu lihat. Berhati-hatilah agar saya tidak menggali bola mata Anda. Huh. Feng Hao melemparkan lengan bajunya dan berbalik, mengabaikannya. Dalam hatinya, dia agak kecewa. Memikirkan bahwa wanita muda yang cerah akan lahir dengan hati seperti itu. 60. Farmakope memiliki sifat pewarisan. Farmakope bermutu tinggi apapun disempurnakan dari yang bermutu rendah. Setiap ensiklopedia obat akan dimulai dengan satu batang obat roh. Kemudian, mereka secara bertahap akan menambahkan obat roh lainnya untuk membuat khasiat obat pil obat lebih kuat. Oleh karena itu, setiap alkemis akan mencoba meningkatkan khasiat obat dari medicinal ensiklopedia. Dari generasi ke generasi, semakin lama ensiklopedia obat diturunkan, semakin kuat khasiat obat dari pil obat yang dipadatkan dari obat roh. Anda, petik dua. Melihat sikap Feng Hao, wanita itu langsung menghentakkan kakinya karena marah. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Pemuda biasa seperti itu benar-benar memandang rendah dirinya. Dia, yang selalu bangga dan sombong, tidak tahan lagi. Baiklah, Nona. Orang tua itu juga bergegas. Dia melirik Feng Hao dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menarik wanita itu dan memasuki asosiasi apoteker di bawah tatapan hormat dari dua pria kekar. Tes-tes, ini luar biasa. Nona Jiulin ini baru berusia 15 tahun. Dia seharusnya sudah memadatkan pil obat, kan? Saya mendengar bahwa keluarga Jiu menyiapkan farmakope tingkat kuning untuknya. Siapa yang mengira bahwa keluarga Jiu akan dapat mengumpulkan semua obat spiritual hanya dalam waktu satu tahun dan memungkinkannya memadatkan pil padat. Dengan cara ini, Nona Jiulin memiliki peluang besar untuk menjadi apoteker kelas hitam. Ya, ya, jika Nona Jiulin adalah apoteker kelas kuning, maka peluang menang Jiulin akan jauh lebih tinggi. Setelah mereka berdua masuk, kedua pria kekar itu berdiskusi. Pertempuran penguasa kota-kota Chiang. Mendengar ini, Feng Hao mengerutkan kening beberapa kali. Adik, lebih baik kamu menjauh. Kamu tidak bisa memblokir tempat ini. Bekerja di Asosiasi Apoteker, kedua pria kekar itu memiliki temperamen yang baik. Ini karena mereka tidak dapat menentukan apakah pemuda di depan mereka adalah seorang apoteker. Jika dia, mereka tidak akan mampu mempertahankan pekerjaan mereka. Selain itu, mereka akan menyinggung seorang apoteker. Itu tidak akan sia-sia. Saya sudah mengatakan bahwa saya di sini untuk mengikuti ujian menjadi seorang apoteker. Feng Hao merentangkan tangannya tanpa daya. Ini Kedua pria kekar itu saling memandang dan menggelengkan kepala. Jelas, mereka masih tidak mempercayai kata-kata Feng Hao. Wanita muda tadi sepertinya juga tidak mengenakan jubah apoteker. Bukankah kamu membiarkannya masuk juga? Feng Hao mengangkat dagunya dan bertanya. Nona Jiulin berbeda. Dia adalah putri tertua dari klan Jiu. Dia memiliki ensiklopedia obat tingkat kuning teratas. Jangan bilang kamu belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Mendengar pertanyaan Feng Hao, pria kekar itu memandangnya seolah dia orang bodoh. Mendesah tak berdaya, Feng Hao tiba-tiba mengulurkan tangannya perlahan. "Apa yang kamu inginkan?" Melihat tindakan Feng Hao, ekspresi kedua pria kekar itu langsung berubah. Tangan mereka tiba-tiba meraih senjata di pinggang mereka dan berteriak. Mengabaikan mereka berdua, Feng Hao mengaktifkan Inti Void di Ensiklopedia Persenjataan Ilahi. Setelah beberapa saat, efek obat seperti asap putih meringkuk dari ujung jari tangannya yang terulur. "Obatnya sudah terbentuk, Apoteker tingkat hitam." Suara kaget keluar dari mulut mereka berdua dengan tak percaya. Berdasarkan pengalaman mereka menjaga asosiasi alkemis, mereka secara alami tahu bahwa hanya seorang alkemis tingkat suan yang dapat menyebabkan khasiat obat keluar dari tubuh seseorang dan terbentuk. Namun, jika orang di depan mereka adalah seorang bangsawan berpakaian mewah atau orang tua lanjut usia, mereka masih bisa tetap tenang. Namun, orang di depan mereka, jelas seorang pemuda berpakaian kasar yang usianya tidak lebih dari 10 tahun. Bisakah aku masuk sekarang? Tatapannya menyapu sekeliling. Sudah cukup banyak orang yang tertarik dengan teriakan kedua penjaga itu. Beberapa dari mereka dengan mata tajam, bahkan dengan jelas, melihat efek obat seperti asap putih yang tertinggal di sekitar ujung jari Feng Hao. Segera, beberapa napas kaget terdengar di luar asosiasi alkemis. Melihat kedua pria kekar itu masih linglung, Feng Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya bisa melambaikan tangannya dan menarik kembali efek obatnya. Kemudian, dia berkata kepada kedua pria kekar itu lagi, "Bolehkah saya masuk sekarang?" "Ya, ya, adik kecil. Oh, tidak, Tuan, silakan masuk." Saling bertukar pandang, kedua penjaga itu buru-buru menundukkan tubuh mereka dengan rendah hati dan dengan hormat berkata. Feng Hao hanya bisa tertawa getir di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa bahkan memasuki pintu telah menimbulkan masalah yang merepotkan. Dia menghela nafas pelan sebelum berjalan perlahan ke dalam gedung yang tampaknya merupakan kediaman pendudukan dengan status tertinggi di kota Chiang. Setelah dia masuk, kedua pria kekar itu hampir roboh ke tanah. Mereka diam-diam bersuka cita di dalam hati mereka bahwa mereka tidak menyinggung dia. Sebagai penjaga persekutuan apoteker, mereka sangat jelas tentang pentingnya apoteker tingkat hitam. Pada saat yang sama, beberapa orang yang telah melihat pemandangan ini sedang berdiri di kejauhan dan mendiskusikannya. Beberapa sosok juga diam-diam meninggalkan tempat aslinya dan menghilang tanpa jejak. Saat dia berjalan ke persekutuan apoteker, aroma obat yang kental menyerang wajahnya, membuatnya merasa santai dan bahagia. Tidak banyak orang di aula, dan hanya beberapa orang yang diam-diam mengurus urusan mereka sendiri. Seolah-olah mereka telah mendengar langkah kaki, beberapa dari mereka mengangkat kepala dan melirik pemuda halus dan tampan yang telah masuk. Setelah sedikit keraguan muncul di mata mereka, mereka sekali lagi membenamkan kepala mereka dalam urusan mereka sendiri. Mereka tidak percaya bahwa ada orang yang berani menimbulkan masalah di persekutuan apoteker. Saat dia berdiri di aula yang agak sepi, Feng Hao tanpa daya menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia akan menemukan seseorang untuk bertanya tentang prosedur untuk mendapatkan identitas apoteker, seorang gadis berpakaian biru muda buru-buru keluar dari area belakang panggung dan dengan cepat berjalan menuju Feng Hao. Ini, Tuan Muda, dari penampilanmu yang tidak biasa, ini seharusnya menjadi pertama kalinya kamu datang ke persekutuan apoteker kota Chiang, kan? Gadis berbaju biru itu memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia tiba di depan Feng Hao. Matanya yang indah menyapu seluruh area sebelum dia dengan lembut bertanya. Mampu memasuki tempat ini, gadis berbaju biru tidak meragukan bahwa pemuda yang tampaknya biasa di depannya tidak diragukan lagi adalah seorang apoteker. "Iya," tatapan Feng Hao menilai, "gadis berbaju biru di depannya, matanya yang cerah dan giginya yang putih agak menyenangkan. Senyum juga muncul di wajah Feng Hao. Ini memang pertama kalinya saya di sini. Saya datang untuk mengikuti ujian untuk mendapatkan kualifikasi menjadi apoteker. Oh, apakah kamu juga calon apoteker?" Mendengar ini, gadis berbaju biru itu sedikit terkejut. Matanya yang indah sekali lagi menyapu tubuh Feng Hao saat dia bertanya. "Iya," Feng Hao menganggukkan kepalanya. "Bisakah Anda memberitahu saya tentang prosedur tes?" "Kalau begitu, tolong lewat sini." Meski begitu, ekspresi hormat di wajah gadis berbaju biru itu tidak berkurang sedikit pun. Dia mundur beberapa langkah, tiba di depan konter dan tersenyum pada Feng Hao. Mengambil kertas kulit binatang yang agak halus dari konter, gadis berbaju biru dengan elegan memegang kuas di tangan putihnya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Feng Hao. Tuan muda ini, tolong beritahu saya nama dan umur Anda. Saya perlu mendaftarkan Anda. Feng Hao, usia 13. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum tersenyum dan menjawab.